Ya pemirsa, seperti inilah situasi di Jalan Pangeran Cakrabuana atau Jalan Raya Sumber Cirebon. Kondisinya cukup padat akan kendaraan karena ini merupakan akses penting bagi masyarakat untuk menuju kabupaten atau kota Cirebon. Dan merupakan akses penting pula bagi masyarakat untuk mengakses beberapa sektor, baik sektor pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan. Namun sangat disayangkan kondisi Jalan Pangeran Cakrabuana ini kondisinya cukup memprihatinkan. Banyak lubang di jalan dan jalanan bergelombang atau tidak rata. Hal ini membuat para pengendara harus lebih ekstra hati-hati, terlebih saat hujan tiba. Apalagi pada sore hari ketika jam pulang kerja, pemirsa, terjadi kemacetan di Jalan Pangeran Cakrabuana. Ruas Jalan Pangeran Cakrabuana Sumber Talun Kabupaten Cirebon merupakan akses penting masyarakat, baik menuju kota maupun ke wilayah Sumber dan sekitarnya. Setiap harinya selalu ramai dilintasi para pengguna jalan untuk menjangkau sektor pendidikan, kesehatan maupun perekonomian. Namun demikian, kondisinya justru cukup memprihatinkan. Terdapat sejumlah lubang jalan dan bergelombang. Terlebih ketika turun hujan, lubang jalan tertutup genangan air dan membahayakan pengendara. Kondisi tersebut sudah cukup lama dirasakan masyarakat. Selain berlubang dan bergelombang, ruas jalan Pangeran Cakrabuana Sumber Talun juga dinilai cukup sempit, padahal seringkali dilalui oleh sejumlah kendaraan besar. Arus lalu lintas di jalan tersebut juga cukup padat, sehingga menimbulkan kemacetan di jam-jam sibuk. Salah satu pengendara, Syaiful Imanuddin, menilai rusaknya ruas jalan Pangeran Cakrabuana Sumber Talun dapat mengakibatkan pengendara roda 2 hilang keseimbangan hingga menyebabkan ban bocor. Ini lumayan rusak ya, Teh. Pertama juga karena gelombangnya yang lumayan cukup tinggi, terus banyak jalan yang rusak. Terus berakibat ke pengendara yang lain juga, akibatnya naik motornya jadi oleng atau apapun itu, terus juga banyak ban yang bocor dan yang lainnya. Harapan saya untuk instansi yang terkait untuk segera dibesarkan jalannya, dibereskan agar tidak terjadi kecelakaan atau apapun yang lainnya. Kemudian juga setiap sore itu hampir macet, ya Teh. Jadi agar diperbesar jalannya. Diharapkan segera ada tindakan perbaikan jalan oleh instansi terkait, karena Jalan Pangeran Cakrabuana Sumber Talun Kabupaten Cirebon merupakan akses penting bagi masyarakat. Tim Liputan RCTV Cirebon.